YouTuber sekaligus personel web genius Reza Octavian alias Reza Arap mengumumkan rehat dari media sosial. Dia menyampaikannya lewat unggahan di Instagram Story pada Kamis 14 April 2022. Setelah menyampaikan hal tersebut, Reza Arap mengatakan pihak manajemen akan mengatur mengenai seluruh unggahan dan pekerjaan. Reza Arap menceritakan kondisinya yang tidak baik-baik saja. Belum ada keterangan dari Reza Arap mengenai penyebab dirinya memutuskan rehat dari media sosial. Reza Arap sebelumnya menjadi perbincangan setelah Doni Salmanan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan pencucian uang via aplikasi trading Quotex.